Minimal kita punya target untuk kota Cirebon lebih baik dari 2018 secara umum, tapi kita punya target khusus sebenarnya di manajer sendiri ya, di saya, dengan melihat peta kekuatan lawan, target kita bisa berubah sebenarnya ketika kita sudah lolos di babak satu. Itu aja. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa melewati itu. Nah, kita bisa target ke target pribadi saya bisa, atau target asosiasi futsal bisa hampir sampai insya Allah kalau kita masuk ke babak kedua. Itu aja Pak. Tergabung ke dalam grup? Grup B kita. Grup B berapa lokal perwakilan? Atau berbeda tiga. Tiga. Apa aja Pak? Kabupaten Sukabumi sama Kota Bekasi. Total berapa grup di babak utama Pak? 12 grup. 12 grup? Ya. 12 daerah? 12 tim. Ya. 12 tim? Ya. 12 okay. Tim, 4 grup. 4 grup. Yang diambil juara grup? Yang diambil 2. 2 grup masuk 8 besar, kemudian ya. Masuk 4 besar. Oke. Okay. Persiapan anak-anak udah maksimal ya Pak? Insya Allah gaspol. Gaspol. Sesuai dengan materi pemain, 100% Kota Cirebon. Pemain andalan siapa aja Pak diantaranya? Pemain andalan, semua pemain andalan. Oke, okay, siap. Kita nggak ada pemain cadangan 1, cadangan 2, semuanya nomor 1. Strikernya siapa aja Pak? Strikernya, semua striker. Oh, diantaranya Bang apa Pak? Apa itu Pak? Diantaranya siapa aja Pak? Diantaranya ada Yogi, ada Balka di situ, ada Izar, kemudian ada Andre. Oke. Okay. Bisa lah kita bisa memainkan. Ada format-format yang sudah disiapkan oleh coach menghadapi permainan nanti. Baik, Bu Sri dari tim manajer Porprov Kota Cirebon mewakili Ibu Ketua, harapan untuk tim futsal Kota Cirebon seperti apa, Bu? Ya tentunya harapan kita agar apa supaya teman-teman di tim futsal ini kan bisa memberikan yang terbaik ya, seperti yang disampaikan oleh manajer futsal bahwa harus lebih baik daripada Porda sebelumnya seperti itu. Dan tentunya dengan semangat kekompakan tim di bawah asuhan Pak Amroni, saya kira anak-anak bisa dioptimalkan secara prestasi. Terlebih lagi bahwa KONI Kota Cirebon sebagai wadah organisasi prestasi sangat berharap bahwa tidak ada kata lain emas seperti itu. Amin. Baik, terima kasih Ibu. Salam olahraga, Cirebon bisa, Cirebon juara. Salam olahraga, Cirebon bisa, Cirebon juara. Salam olahraga, Cirebon bisa, Cirebon juara.